Planta Resipiku Warisanku, satu kempen usaha sama di antara TV3 dan Planta dalam mencari resipi turun-temurun rakyat Malaysia untuk dipertontonkan kepada semua. Penonton hanya perlu menghantar resipi turun-temurun dan cerita unik di sebalik resipi bagi memenangi hadiah bernilai RM80,000. Minggu ini, resipi pilihan datang dari Pahang. Pilihan kelima, resipi rojak ayam Kamarudin bin Arif, Cerating, Pahang. Pilihan keempat, resepi mi calung Johari bin Ali, Berserah, Kuantan, Pahang. Mi calung ni dia macam-macam misuk lah. Tapi dia berasaskan ikan. Mi calung ni memang sekarang ni memang tak kira bila-bila lah. Pagi pun orang makan, petang pun orang makan. Pilihan ketiga, resepi kek nenas Planta, Siti Hamsiah binti Saarani, Kuantan, Pahang. Pilihan kedua, resepi kek lapis kukus Sri Kaya, Siti Hamsiah binti Saarani, Kuantan, Pahang. Okay, resepi kek lapis kukus ni dah berada dalam 15 tahun. Belajar daripada mak mentua. Pilihan resepi turun-temurun minggu ini datangnya dari Rauk Pahang, resepi nasi keduli Nurizan binti Muhammad Jabar. Nasi ini adalah nasi keduli yang akak warisi daripada turun-temurun lah, mak akak, ini akak semua kan yang apa memasak nasi keduli ini. Nasi keduli ini dimasak dengan rempah ratus, tujuh jenis rempah ratus yang terpilih lah yang mempunyai khasiat-khasiat tertentu. Nasi keduli ini adalah sempena singkatan nasi ke bawah duli, yang mana nasi ini dipersembahkan kepada raja-raja dululah untuk makan sebab dia penuh dengan khasiat. Ini akak warisan daripada mak nenek lah, turun-temurun lah. Akak dah generasi kelima. Saksikan resepi turun-temurun daripada Planta seterusnya di minggu hadapan.